Nah, ini lagi dari terakhir yang Mekah itu, koper-koper dulu siap harus berangkat diwadahi di hotel Ibrahim Al-Kahfi Strat yang mulai nginep yang darah ini lagi Hotel Nawarat Nawarat Al-Syam Siji kayak masih di garam Nek Rono yang Madinah. Ya aku kali nunggu mobil ya, orang toko-toko. Ini dagangan ini apa, yang nanti dua apa? Kae. Akar pati mah. Akar pati mah. Wangi nih bu. Ya nak pati. Oh tidak. Dan tribun. Dari arah mu? No. Dan dari anak. Iya lah. Perjalanan menuju Madinah. Selamat tinggal Mekah. Insya Allah bisa kesini lagi. Amin. Amin. Sini yang dur gon meteran itu ono pemadam kebakaran ini, jadi otomatis orang sandaran. Ya boh modelnya kayak melon ya, yang dur ya. Kita sudah sampai bukan res area namanya res sudut ini pasti. Wahaya sudut. Kita istirahat dulu. Udu sholat terus nanti kita udut. Ini tulisannya apa? Ini tekan ini. Oke, kalau ini restoran ini. Ini namanya mana mas? Tempat mana mas? Namanya apa ini? Ini di sekitar Al-Mawarid. Al-Mawarid ya? Oke. Jalan udah jalan berapa kilo kita? Ini baru setengah kurang lebih. Oh, udah setengah. Kok cepet? Udah 100 kilo udah ada, Pak? Udah lebih ya. 200 lebih. Oh, udah lo ya cepet ya. Ya karena kita pakai mobil IS. Kalau bis itu lama lagi. Oh iya, lama ya. Ini ya masjidnya ini ya. Nah, ini ya tempat sholatnya. Ini juragan ini. Ini juragan. Juragan ya. Ini tempat wudhu karena toilet bagus tempatnya.
di daerah Cetah kemarin. Oke, gua mau ambil butu dulu. Ini teman-teman udah mau. Sekarang kita masuk area masjid, mau sholat asar dulu. Ini di cepak ibu bapak ini. Ini dalam mesinnya juga ya apik, bagus juga. Tapi ya mesinnya lumayan. Udah di ngacengas lo kok ini salah sih kayak gini. Saya ini acaranya udut. Ya. Nggih. Ya. Ini restorane. Malam iki enggak resik. Enggak resik toh, nggih toh? Nggih. Apa ini? Apa ini? Biasa jorok ke kamar mandi. Nggih toh? Di restorane, restorane ya apa kok? Oh modelnya lesehan gitu nih doang, gitu. Apa ya? Kayak pisang. Itu lesehan. Dan nambune krimere klowo ngrasake ya anu wangi banget. Kayane tempae barang. Berke aku. Eh ning rest area. Endi jenenge mau diandani ora ngerti aku lali. Tapi iki nek menurut kancaku sing wis bolak-balik rene masih mamiki kene nggone termasuk wis apik. Terus sik pang biasane jarene temproh ngono wae. Lah iki wis apik kono dangke donat. Restorane kok ya sak setuju tapi to mesjide ya apik, tempat wudune ya apik. Wes bangun lah kalau neng lebur-lebur ya ini. Tapi cari ini anyar gitu. Oh berdiri sama ini saya nomor apa? Kamu itu sama anak saya tua anak saya. Masih sangat muda. Kayak ada jahi ya. Iya. Iya kayak ada. Ada kayak diharap kok enak. Iki negara Pak. Di negara. Ya ora. Ora kulino nek urip nang desa. Ah, arep ki mung makan orang ya. Tapi di Arab tuh kopi pun ada rasa jahe. Pernah minum? Mana? Belum ya. Itu kopinya rasa jahe. Oh iya toh? Kalau kopi Arab. Oh. Cuma dicampur ya? Enggak tahu dicampur banyak. Tapi ada jahenya emang ini. Sementara saya istirahat ya kan. So, saya neng toilet. Kok ben ya besi? Ayo. Besinya kan? Iya. Biasanya wah, tempat kayak ini kotor. Biasanya kak rasa ria mesti jorok loh. Iya. Saya kaget loh besi berasa. Atau baru dia? Ya baru. Baru ya? Emang kayak gitu rasa ria sini kotor? Biasanya kayak gitu. Mungkin sih, jarang berhenti sini. Hobi, orang hobi jorok orangnya. Hobi jorok. Jadi jarang berhenti sini mungkin Pak. Benar. Eh Pak, tanya di mana? Di tengah mobil. Juara, tanya juara. 147. Kita lanjut lagi perjalanan jam 5 kurang seperempat. Tadi berangkat jam 2, jam loro punjul sidik. Terus 3 jam aja. Sudah separuh lebih. Nah, penak tengri kita, Mbak. Jangan coba selonjor. Wow.
Lur, iki aku malam pertama neng anu. Neng Medina. Linting. Halo. Lho nih, bosku halo. Bangun banget toh. Wis pecisan, aosan, lintingan, andal cepet. Wis ketahan ragat. Bangun tenan. Ketahan ragat ya omong. Linting. Linting ora ana. Ana rokok yang linting. Aduh. Anak kopi yang banyak bening. Iya. Iya harus nunggu nih lapai. Torane kita nunggu nih.